kamu kan punya penghasilan. Enggak mau disisihin buat sekolah. Ya gimana ya, kontrakan juga kan harus dibayar, terus juga belum buat makan, jadi uangnya kepake gitu. Nah ini dia nih ya Mbak Astrid. Ini halo Ica, ini namanya Ica, Ica di dinding. Ica. Oh iya Ica ya, ayo. Alisa Nur Azizah, seorang gadis sederhana yang terpaksa memupus impiannya untuk menikmati bangku sekolah karena ia harus bekerja membanting tulang menafkahi keluarganya. Begitu berat beban gadis yang biasa dipanggil Ica ini. Setiap hari ia bekerja di tempat laundry rumahan dari pagi hingga sore hari. Bahkan Ica rela lembur untuk mendapatkan uang lebih. Tenaganya begitu terampil menyetrika dan melipat baju di tengah hawa panas yang memenuhi ruangan. Semua penghasilannya diberikan kepada mamanya untuk makan sehari-hari dan membayar kontrakan. Sepulang dari kerja meskipun lelah, gadis berusia 16 tahun ini masih melakukan pekerjaan rumah. Ica tidak memperbolehkan sang mama bekerja lantaran baru melahirkan. Tragisnya, tidak pernah ada tangis bayi di rumah itu karena tidak ada biaya, maka sang mama terpaksa menyerahkan bayinya untuk diadopsi. Mbak Astrid, coba bayangkan tuh Mbak, udah panas-panas begini, capek sampai dari jam 9 sampai jam 6 berapa jam tuh. Ya. Mereka hanya dapat 50.000. Betul, Bang. Kebayang nggak kira-kira kerjaan seperti ini? Iya, nyetrika kan? Iya. Nyetrika lipet-lipet gitu kan? Iya, makanya cobain dulu deh. Cobain iya, benar. Nggak lagi juga ini ya. Cobain ini kan deh. Ruangannya juga agak panas. Biar tahu bagaimana mereka tuh ini. Iya, benar. Susah nggak? Ya, ih, panas dulu, banget biar. Ini. Hah? Panas. Makanya. Nah, ini ada uapnya ya. Iya. Oh, awas, kena gini, Bang. Antar. Bang, panas tuh. Itu. Kalau mau nyetrika, disemprot dulu. Ini kan beda-beda ya, nyetrika tuh ada tekniknya sendiri kan. Jadi kamu, tapi kata Bang Ucok kamu tinggal sekolahnya ya. Iya. Dari tahun berapa nggak sekolah? Udah 3 tahun. Udah 3 tahun. Aturannya kelas 1 SMA. Jadi kamu sebenarnya masih pengen sekolah. Iya. Tapi kenapa nggak sekolah lagi? Bayang. Jadi kamu itu kenapa harus kerja? Aku tuh nggak mau ngerepotin, pengennya megang uang sendiri gitu. Udah. Aduh. Jadi sekarang ada sini. Ah, ya Allah. Bang. Ih. Waduh, nggak ada. Kenapa? Kenapa? Ini ketiban ini sama pakaian ini. Aduh. Lagi. Mau nyuci. Lagi. Iya. Ini. Iya. Aduh. Aku bilang kalau minta tolong. Ini mau dicuci nih, Mbak. Oh, udah bersih ini, Bang. Oh, udah bersih, tinggal ngosok. Iya, Bang. Ya, ngomong kayak dari tadi. Abang aja yang enggak ngomong, Abang nanya dulu. Yang dicuci yang sana tuh. Iya, udah. Ini memang buat setrika. Oh, tuh, iya. Belum mau disetrika. Iya, betul. Iya. Mendingan Abang ngelipetin aja deh. Sini, Cak. Cak. Biar kita lebih ini. Cak. Kan kita udah rasakan mengangkat pakaian begini berat. Betul. Iya kan? Udah ngerasain Mbak Astrid udah nyetrika. Iya kan? Nah. Apa lagi? Apa? Siapa? Enggak. Sini dong, sini dong. Kamu tuh dari tadi ya sibuk kesana kesini. Kamu sendiri? Kamu sendiri apa pengennya? Ya. Kamu nggak ada tadi mikirin kamu sendiri loh? Enggak, kamu nggak ada mikirin kamu pengennya apa, maunya apa, cita-citanya apa? Aku pengennya jadi apa? Iya, pengennya mah jadi dokter bedah. Maksudnya Mbak Astrid mungkin begini, Neng. Yang kamu inginkan sekarang saat-saat ini, selain kerja di sini, apa? Pengennya sekolah. Nggak bilang sama ibu, sama emak, sama bapak. Kenapa? Ya, enggak apa-apa.
Eh, bilang. Kenapa? Pernah kan? Bilang gak? Pernah. Terus? Ya gak ada biaya ya gimana, akhirnya yang gak bisa sekolah. Kan aku juga gak bisa maksain. Kamu kan punya penghasilan? Iya. Gak mau disisihin buat sekolah? Ya gimana ya, kontrakan juga kan harus dibayar, terus juga belum buat makan, jadi uangnya kepake gitu. Semuanya kamu kasihin ibu? Iya, palingan aku cuma megangnya 100 buat beli nasi di warteg. Misalkan mamaku kan lagi kemarin hamil, jadi belum bisa apa-apain kan, sebetulnya sakit. Hah? Hamil? Iya, hamil. Terus? Melahirin? Terus? Operasi sesar. Eh, mahal itu. Di rumah sakit Cipta Arabi. Terus? Ya akhirnya harus bayar. Siapa yang bayarin itu? Enggak ada. Ada yang orang yang baik. Terus? Tapi ngadopsi adekku. Jadi? Adeknya? Diambil sama yang jadi mama ngelahirin, terus gak dibawa pulang bayinya? Enggak, tetap ditahan di rumah sakit karena enggak ada biayanya. Terus? Itu aja harus ada uang 9.500. Dari mana? Satu kamarnya aja 800.000. Iya, satu kamar. Terus? Ya. Yang bayar siapa kemarin? Kemarin itu enggak tahu, ayahku yang kenal. Terus dianya baik, ngebiayain, terus dikasih uang juga buat berobat mamaku. Udah lahiran. Tapi enggak itu kok, apa namanya tuh, masih hubungan gitu. Oh, tapi adik di bawah? Iya. Jadi kamu belum ketemu adik kamu? Enggak. Sekarang umur berapa adik berarti? Baru kan lahiran seminggu yang lalu. Diadopsi bang, iya, saking diadopsi sama orang. Saking nggak bisa biaya lahiran. Jadi sekarang ibu masih di rumah. Masih. Habis lahiran itu. Iya. Jadi belum ketemu adik, belum ketemu. Belum. Mama pernah ngeliat adik. Pernah. Oh, waktu lahiran itu. Iya. Terus pas kemarin kan udah 10 hari kan nggak keluar, jadi adiknya itu dipisahin sama mamaku, sama pihak rumah sakitnya. Terus? Ya harus ditaruh di ruangan bayi, itu aja kalau misalkan ketemu itu dibatasi. Cuman waktunya itu sejam. Karena? Ya karena itu, karena belum ada uangnya buat keluar. Ica gak sedih? Ica mau pacar. Iya. Kamu udah punya tanggung jawab. Sudah baik sekali kamu sama keluarga kamu. Baik. Kamu gak mikirin masa depan kamu nanti apa. Kamu gak mikirin hati kamu mau yang apa. Sambil kamu pikirin semua orang ada di rumah kamu makan apa. Kamu baik sekali. Sampai cita-cita kamu yang kamu pikirin. Benar? Iya. Menghadapi hidup, Eca. Iya. Jangan putus asa, Eca. Kita dibantu sama Tuhan. Dibantu sama Allah. Tuhan sayang sama kita, Eca. Kamu bisa melewati ini semua. Iya. Ica gak capek kan ngadepin hidup? Gak capek kan ngadepin hidup? Gak apa-apa. Sini. Udahan. Ica, dengerin. Jangan capek ngadepin hidup ya. Semangat terus ya, Ica. Iya. Yeah.
pasti ada pelangi di ujung sana yang Ica nggak tahu. Yang penting apa? Yang penting di hatinya apa? Ikhlas ya, Cak. Harapin semuanya ikhlas ya, Cak. Kamu dari tadi ketawa terus tuh. Iya, bener. Jangan dihadapin pakai. Jangan-jangan kayak Asri Welas nih, Asri Welas tuh kayaknya. Ya, Cak. Bang, ya. Ini biar penghasilan Ica banyak hari ini, kita bantuin, ya gosoknya kayaknya cepetan Ica nih dari kita sih, tapi nggak apa-apa lah kita bantuin sedikit ya, Ica. Ya. Boleh nggak? Boleh. Iya. Ya. Ica. Ya.